tak sanggup tahan tangis, Ayu Ting Ting berderai air mata, Bilqis sampaikan pesan khusus saat acara lamaran. Sah resmi Ayu Ting Ting dilamar kekasih tercintanya. Ternyata jodoh Ayu Ting Ting bukan Boy William yang selama ini digadang-gadang netizen agar berjodoh. Tampaknya sang semesta tidak memberikan restu untuk Boy William, karena kalah cepat dengan Muhammad Fardhana yang kini sudah resmi lamaran. Beberapa momen lamaran Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardhana akhirnya tersebar di media sosial. Setelah pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu membeberkan soal acara tunangannya, selain pihak keluarga, pembawa acara lamaran Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardhana, yaitu Arief Takian juga mengunggah beberapa foto mengharukan selama memandu acara tersebut. Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardhana memasuki tempat acara lamaran berlangsung sampai akhirnya duduk berhadapan. Ayu Ting Ting terlihat didampingi oleh adik dan anaknya, Syifa serta Bilqis ketika memasuki tempat acara lamaran berlangsung. Ayu Ting Ting yang mengenakan gaun serta veil warna putih duduk diapit oleh kedua orang tuanya, Umi Kalsum dan ayah Rozak serta anaknya, Bilqis yang mengenakan busana bernuansa coklat tua. Namun, ada satu momen yang membuat Ayu ikut merasa terharu hingga meneteskan air mata, yakni momen ketika Bilqis menyampaikan sebuah pesan untuk Ayu Ting Ting dan calon ayah sambungnya, Muhammad Fardhana di pelaminan. Pada foto yang diunggahnya itu, Bilqis terlihat menyampaikan pesannya sambil didampingi Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardhana di atas pelaminan. Sayangnya, tak diketahui pesan yang disampaikan Bilqis dalam acara tersebut. Namun, Ayu Ting Ting terlihat berderai air mata ketika anaknya menyampaikan pesan tersebut. Wah, ini momen sedih di mana Ayu Ting Ting harus membagi cintanya kepada Bilqis dan juga calon suaminya. Sontak Ayu Ting Ting menangis kejer meratapi antara tega dan gak tega melihat Bilqis. Selamat ya Ayu Ting Ting, semoga diberikan kebahagiaan, amin.